Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Heru Setiaji dalam acara review-review. Produk apa yang akan aku review kali ini? Tonton sampai habis. Ini deh guys, produk yang akan aku review. Sebuah timbangan digital dari Bodymax. Kayak gimana produknya? Langsung aja kita lihat. Ini dia penampakan kemasan dari Bodymax Fit Scale yang merupakan timbangan berat badan digital yang memiliki fitur-fitur yang cukup canggih dan lengkap. Apa saja fitur-fiturnya? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Ayo langsung aja kita unboxing timbangan digitalnya dari Bodymax ini. Kemasannya simpel aja kayak gini. Ini lumayan ini ya, apa namanya? Kenceng. Ya baguslah untuk pengirimannya ya, jadi relatif aman. Ini dia. Lihat apa aja isinya. Yang pertama adalah tentu saja buku petunjuknya ya. Ada kardus pelapis, ada kertas pelindung juga kayak gini. Dan ini dia penampakan dari timbangan digital Bodymax yang barusan aku beli. Harga dan link ada di kolom deskripsi ya. Ya kayak gini aja guys isinya. Ada timbangan, ada buku petunjuk penggunaan. Untuk berat produk ini terbilang cukup ringan, yaitu sekitar 1,38 kg. Dimensinya cukuplah untuk menimbang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bagian atas timbangan terbuat dari tempered glass yang sangat kokoh, sehingga bisa menahan beban hingga 180 kg. Di bagian atas juga dilengkapi dengan 4 buah sensor yang bisa mengidentifikasi informasi-informasi dari berat badan penggunanya. Di bagian belakang ada tombol pengaturan satuan, bisa kilogram, bisa LB gitu ya. Dan ada petunjuk pemakaian secara singkat juga. Sementara untuk meningkatkan safety, bagian alasnya sudah dilengkapi dengan karet anti-slip. Kalau teman-teman perhatikan, sudut dari timbangan ini juga dibuat melengkung ya, sehingga lebih aman untuk segala usia saat digunakan. Kalau boleh jujur, ini adalah timbangan berat badan digital yang ketiga yang pernah aku beli. Yang pertama, aku pernah beli timbangan digital yang menggunakan batu baterai. Tapi karena sering kehabisan baterai ketika mau dipakai, aku jadi males pakainya. Dan bahkan lupa entah di mana sekarang. Dan yang kedua, aku pernah beli juga yang dicas pakai listrik. Tapi karena lama nggak dicas, dan ketika dicas dia nggak mau ngecas, ya udahlah, akhirnya aku putuskan untuk beli timbangan yang tidak menggunakan baterai maupun tidak menggunakan listrik. Ketemulah timbangan Bodymax yang ini. Mungkin di antara teman-teman banyak yang bertanya ya, kalau tidak pakai listrik, lalu pakai tenaga apa? Jadi guys, timbangan ini menggunakan tenaga kinetik, yaitu cukup menekan 3 kali tombol yang ada di tengah ini, kemudian timbangan secara otomatis akan menyala. Apa benar? Nah, soalnya kita cobain yuk. Oke, aku akan menyalakan timbangan ini dengan cara menekan 3 kali secara cepat tombol yang ini. Lalu ditunggu sebentar sampai terlihat tanda mengisi baterai dan angka 00 yang artinya timbangan siap digunakan. Oh ya, timbangan ini akan mati otomatis jika sudah tidak digunakan. Keren kan? Aku ulangi sekali lagi cara menyalakannya biar teman-teman lebih paham. Jadi, kalau boleh dibilang, kita bisa gunakan timbangan ini seumur hidup tanpa baterai dan tanpa pengecasan listrik. Wow. Sekarang, aku mau uji gores tempered glass ini apakah mudah gores atau tidak. Aku gosok-gosok dulu pakai garpu ini. Aku cukup nekan ya, dan teman-teman bisa dengar sendiri suaranya. Oke, mari kita lihat apakah ada goresan-goresan halus pada permukaan tempered glass ini. Wah, sepertinya aman ya, tetap kinclong seperti baru. Sekarang aku mau uji pukul tempered glass ini, apakah gampang pecah atau tidak. Agak deg-degan ya guys, takut pecah nih. Aku coba pukul lebih keras lagi. Seperti teman-teman lihat sendiri, masih aman ya. Tapi nanti kalau teman-teman beli sendiri, nggak perlu juga ya dipukul-pukul atau bahkan dibanting. Ya digunakan sebagaimana mestinya saja. Sekarang aku mau coba pakai timbangan ini untuk menimbang berat badanku. Oh ya, tadi aku nekannya pakai kaki ya. Lalu kalau sudah siap, kita langsung naik saja. Lalu kita tunggu sebentar sampai muncul tanda seperti ini. Nah, kalau sudah keluar angkanya, inilah berat badan atau massa tubuh kita saat ini. Oh ya, timbangan ini juga bisa terhubung ke aplikasi AirScale ya. Bisa di-download melalui HP Android atau iPhone teman-teman. Aplikasinya yang ini ya, dan tadi aku sempat kaget karena bahasa Cina-Cina gitu. Seperti biasa, setelah download langsung registrasi, kemudian verifikasi menggunakan email. Kemudian untuk masuk ke aplikasi, login seperti biasa. Untuk menggunakan aplikasi, jangan lupa aktifin lokasi ya. Nah, setelah masuk kayak gini, lengkapi dan isi data teman-teman. Oke, sekarang aku mau coba menimbang dengan menggunakan aplikasi juga. Penasaran nih, apakah datanya bagus atau tidak? Oh ya, sebelum nimbang, jangan lupa nyalakan Bluetooth. Dan tadi aku nggak perlu setting-setting atau sambungkan Bluetooth ya. Udah otomatis aja gitu. Wah, ternyata angkanya sama. Ternyata nyambung juga ya. Dan angkanya akurat. Mantul banget.
Gimana guys, menarik bukan timbangan ini? Buat teman-teman yang lagi nyari timbangan berat badan digital, aku rekomendasikan timbangan berat badan digital dari Bodymax ini. Dijamin teman-teman nggak akan kerepotan lagi nyari baterai atau nggak perlu repot-repot ngecas, karena cukup ditekan 3 kali tombol ini aja. Keren banget kan? Yes! Oke guys, segitu dulu video reviewku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Dadah! Yeah!